Selamat siang sahabat Al-Arif Blura. Siang ini kita akan mereview tentang wisata pantai di wilayah Karangjae, yaitu Karangjae Beach di wilayah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Ini kita berada di pintu masuknya sahabat. Sahabat, saya ucapkan terima kasih yang sudah like, subscribe, dan juga share. Mohon bantuannya sehingga channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi untuk sahabat Al-Arif dimanapun berada. Ini kita akan masuk sahabat. Di situ tertuliskan tarif masuk Pantai Karangjae sepeda motor 5.000, mobil 15.000, bus mini 20.000, bus kota 30.000, dan bus besar 80.000. Seperti ini sahabat. Ini pintu masuknya. Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, untuk masuk wajib menggunakan masker dan tentunya dengan protokol kesehatan sahabat. Nah sahabat, ini kita sudah masuk wilayah kawasannya seperti ini sahabat. Itu tertuliskan wisata Karangjae. Kita akan mencari tempat parkir yang kosong. Tempat parkirnya luas seperti ini sahabat. Kita menyusuri ini ke arah timur. Kita cari tempat parkir. Ini di sepanjang pantai seperti ini banyak penjual sahabat. Ada yang jual makanan, minuman. Jadi tidak perlu khawatir. Di sini ada banyak penjual. Ada juga kamar mandi, toilet, musola. Sudah lengkap sekali sahabat. Ini kita cari parkir yang kosong. Tuh ada Pak tukang parkirnya. Kita parkir dulu. Nah sahabat, ini adalah suasana di Pantai Karangjae sahabat. Ini karena kita berkunjungnya siang, jadi agak panas sahabat. Mungkin nanti jika sudah sore, cuacanya akan adem. Kita berteduh atau nyup di bawah pohon cemara sahabat. Nah ini ada di bawah pohon cemara sambil kita nanti pesen minuman ataupun makanan ringan sahabat. Nah sahabat, ini kita mendekat ke pantainya sahabat. Ini situasinya agak sedikit panas karena memang sudah musim kemarau. Ini padahal sudah jam 3 sore sahabat, ini posisi sudah jam 3 sore. Tapi meskipun panas di pinggir pantai seperti ini, suasananya sejuk sahabat. Cuma ini kelihatannya panas tapi di pinggir pantainya sejuk. Ini adalah Pantai Karangjae sahabat. Situasinya seperti ini.
itu, di pinggirnya itu pohon-pohon cemara sepanjang bibir pantai, sangat sejuk sekali sahabat. Suasana di Pantai Karangjae, situasi terbaru seperti ini pasca libur Idul Fitri. Ini mulai rame dikunjungi oleh pengunjung sahabat. Namun demikian, karena masih dalam suasana pandemi, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian sahabat yang bisa kami review. Semoga bisa menambah informasi dan menjadi referensi bagi sahabat tentang situasi Pantai Karangjae di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah selalu mendukung, yang sudah subscribe, like, dan juga komen. Tetap semangat dan salam sehat selalu.